sebuah video yang merekam aksi seorang pemuda mengumandangkan azan salat Isya dengan irama tak biasa baru-baru ini viral di media sosial. Irama azan sebagaimana dikumandangkan oleh pemuda tersebut dinilai tak lazim digunakan sampai membuat banyak warga kampung geger saat mendengar. Rekaman video aksi pemuda yang mendadak jadi buronan tersebut dibagikan melalui akun TikTok @davawardana pada Sabtu 1 Mei 2021. Jadi buron sekampung, ungkapnya seperti dikutip Ardi Hanakaru. Dalam video, pemuda itu mengaku diminta untuk mengumandangkan azan sebagai seruan menunaikan ibadah solat Isya di sebuah masjid. Pemuda itu lantas memperlihatkan tangkapan layar foto percakapan dengan beberapa warga yang tampak mengomentari azan sebagaimana dikumandangkan olehnya. Beberapa warga tersebut mengatakan aksi pemuda itu meresahkan meskipun cara azan tidak bisa disalahkan karena dirasa benar walaupun irama berbeda dari orang-orang. Usut punya usut, pria itu mengumandangkan azan dengan irama yang menyerupai kumandang takbiran ketika hari raya tiba. Pemuda itu mengatakan aksi azan dengan irama bak takbiran hari raya membuat warga panik. Pasalnya, bulan Ramadan sudah memasuki setengah babak dan sebentar lagi masuk hari raya Idul Fitri.